PT Pelayaran Nasional Cabang Ambon mengumumkan ada satu kapal perintis siap berangkat dari Pelabuhan Yosudarso Ambon, Selasa 1 Oktober 2024 sore. Kapal tersebut yakni Sabuk Nusantara 106 yang direncanakan berangkat pukul 15.30 WIB. Dengan rute pelayaran dari Ambon, Banda, Geser, Gorom, Kesui, Tual, Elat, Teor, dan Amahai. Hal tersebut diungkapkan pihak Pelni pada Pelabuhan Yosudarso Ambon, Ishak saat ditemui tribunambon.com. Namun menurutnya, kemungkinan kapal tersebut sedikit telat dalam melakukan pelayaran dari Ambon. Lanjutnya, untuk pembelian tiket dari Ambon, para calon penumpang bisa langsung datang pada loket penjualan tiket Pelni di Jalan DI Panjaitan nomor 19, Puritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Namun, untuk lokasi lainnya dapat membeli tiket pada pelabuhan setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.